Langkah pertama, saya siapkan bahan-bahan. Ada SP, baking powder, susu bubuk, keju parut 50 gram, margarin 150 gram, 12 SDM gula pasir, 200 gram tepung terigu, 4 butir telur. Langkah pertama, lelehkan margarin dan keju agar gurih dari keju bisa menyatu dengan margarin. Masukkan keju parut 50 gram. Nah, di sini lelehan keju dan margarin mau saya pindah agar suhunya berubah. Masukkan 4 butir telur. Dua belas SDM gula pasir, 1 SDT SP, 1 mixer dengan kecepatan tinggi. Jika adonan sudah putih berjejak, masukkan bahan-bahan kering. Masukkan 1 SDM susu bubuk, 1/2 SDT baking powder, lalu kita aduk lagi. Masukkan tepung terigu secara bertahap. Aduk menggunakan kecepatan rendah. Masukkan margarin dan keju yang sudah kita lelehkan.
Terakhir, untuk memastikan adonan tercampur rata, aku aduk lagi dengan menggunakan spatula. Sebelumnya, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tepung. Masukkan semua adonan. Beri topping adonan dengan keju atau kismis atau kacang almond. Sebelumnya, panaskan oven selama 10 menit. Dan ini sudah panas, masukkan adonan. Selama 30 menit. Nah, ini dia bolu kejunya sudah matang. Kita ambil. Warnanya cantik sekali. Aromanya wangi, gurih. Setelah adonan dingin, kita tuang ke dalam nampan atau keranjang oven seperti ini. Potong bolu sesuai selera. Dan ini dia bolu keju. Hasilnya banyak. Mari kita icip. Sangat fluffy. Bolu keju yang harum dan gurih bikin ketagihan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.